Sebentar aja, Bang. Ya, oke sih, tolong. Tanya aja jangan aneh-aneh ya. Iya, aman. Ayo. Kita gimana kabarnya putus? Kata siapa? Biar rapi. Ya, ada belum ada yang bilang putus. Banyak fans yang bilang isuin. Tanggapan kamu gimana? Depan, Pak. Ya, memang kan kita lagi LDR ya, lagi LDR. Ini aku lusa ke Bali nih. Bareng dia? Semoga iya kan dia di Bali udah lama. Udah 3 bulan. Semoga bisa ketemu. Bisa apa ya? Bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya, rintangan-rintangan lah ya. Kalau udah ada hubungan, ada niat baik kan biasa ada rintangan. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen gitu, karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia, itu yang membuat jadinya karena nggak semua orang bisa nggak baca komen, nggak baca apa, nggak baca DM, nggak bisa kita paksa semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena psikis orang, bisa kena mental orang. Yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyam gitu sih menurut saya. Betul sih Aurel potong rambut karena stres. Enggak, dia rambutnya emang pendek. Enggak, emang dia kan. Emang dia pendek rambutnya sekarang? Ya kan katanya baik-baik aja. Iya, terus apa yang potong rambut siapa? Enggak, dia nggak potong rambut, emang rambutnya pendek. Tapi tak, kalau ada yang bilang nggak punya, lu memanfaatkan Aurel seperti apa? Gua nggak tahu. Manfaatnya gimana kan istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing gitu. Berarti nggak gantung ya, lagi nggak gantung sama Aurel? Nggak gantung-gantung karena menurut saya kan apa ya, berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain. Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia sekarang, dia bisa bikin lagu, bikin artinya saling support film, ya? Saling support. Jadi menurut saya nggak ada yang manfaat-manfaat, tapi lebih karena kita ada karena cinta. Jadi kapan kira-kira mau dibawa ke Malaysia? Nah, pertanyaan kayak gitu kadang-kadang malah menjebak saya sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, nggak tahu gimana sih segala macamnya kondisinya gitu. Memang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin, jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya ribut, diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan jadinya. Bukannya tadinya hubungannya jadi harmoni, jadi sama-sama runyem gitu. Nah, artinya ke Bali itu ada penegasan lu, tak? Artinya lu ke Bali ada penegasan lu? Ya silaturahmi lah, kan udah lama juga gak ketemu. Berarti tahun baruan di Bali? Tahun baruan saya di Bali. Bang Atta, kan fans juga banyak yang komentar tuh, kok sorry gak bareng Aurel pas Aurel ke Jakarta? Oh, ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Gak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah gak dari diri sendiri gitu. Jadi yang saya lihat, mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih gak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempet, habis terbalik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih ini sih, harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Okay, tapi kemarin kalau aku sempat curhat sama Bunda Yuni Sarah ya, katanya beban kamu lagi berat banget sekarang. Curhat apa sih, salah satunya sama beban kamu sama si? Iya kan, Bunda Yuni kan mamahnya, tantenya, kakaknya, Mimi Kade juga. Ya, memang sebenarnya itu video udah lebih duluan dari itu sih, cuman diuploadnya baru sekarang. Ya, bercerita lah kan gini loh, mendekat ke keluarga itu susah loh. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga yang ini belum bisa gitu kan. Mungkin ya gitulah, ke keluarga itu kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang gak redo, kalau menurut saya ya, pernikahan tuh akan atau hubungan tuh bakal gak lancar kalau ada yang gak redo, ada yang gak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Tapi tak, di tengah kaliku hubungan lu dengan orang, lu sempat menjelaskan gak seperti apa? Kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalain Aurel, jangan pernah nyerang-nyerang Aurel, jangan pernah bully-bully dia, jangan. Tapi bully saya gak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayak ini udah korban sosmed. Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu.
dia menurut saya kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga. Keluar, mungkin sekitarnya kena, di telinga-telinganya masuk. Mungkin dia nggak seumur sedewasa saya gitu. Kalau saya kan dari dulu saya memang bodo amat sama orang-orang kayak gini, kayak gitu, bodo amat. Berarti masih optimis. Tapi lu, ya bakal menikah dengan orang? Saya sih masih berusaha dengan sebaik mungkin saya bisa gitu. Karena kan ada prinsip-prinsip tentang keluarga saya, tentang keluarga dia yang harus kita blending gitu. Saya pokoknya dari dulu saya udah bilang, saya nggak ada janji-janji, nggak ada apa, tapi saya mau berusaha gimana caranya keluarga pun baik gitu. Maksudnya menjadi salah 2020 buat abang seperti apa sih? 2020 tahun yang senang, perih, segala macam. Karena di tahun ini aku menemukan cinta di tahun ini juga. Aku menemukan banyak cobaan di tahun ini. Aku menemukan banyak lika-liku dalam hidup di tahun ini juga. Bagaimana restoran-restoran dan lain-lain, usaha-usahaku tutup juga pada tahun ini juga. Bukan bulan ini, sorry, tahun ini. Jadi tahun ini benar-benar berat dan bahagianya tuh plus minus gitu. Jadi nggak ada yang gimana caranya, aku kadang-kadang ada tokoku, salah satu toko usahaku ada 4 toko, tapi itu nggak ada omset selama 6 bulan, kita harus gaji karyawan. Itu berat juga. Jadi lika-liku di 2020 ini sangat banyak, tapi yang aku yakin satu, aku mendapatkan keberkahan lah di tahun 2020 ini. Tau udah cari rumah ya, tak? Udah sempat cari jalan? Iya. Karena rencana aku yang sekarang ini kan ada yang mau pembangunan, jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara, dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain, apalagi kalau anaknya mau banyak kan. Yang sekarang tuh kamarnya satu doang, kamar aku doang, jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak gitu kan, mau punya anak 15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu, jangan ini. Aku kasihan sih sama jadinya hubungan aku tuh jadi dikaliku gara-gara diatur-atur, kamu harus kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi semua hubungan kita udah gak dari hati lagi lama-lama. Kamu bikin gini dong, kamu kasih ini dong, kasih ini. Tapi dia ada lagi masing-masing harus diatur, mempersiapkan rumah. Ya, pasti mempersiapkan rumah lah, karena kalau saya nitip bagaimanapun ke depannya, saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak. Alhamdulillah aku membuka lapangan kerja tiap bulan. Jadi itu targetku di 2020, mudah-mudahan awal Januari aku udah pindah. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru. Amin. Ada tujuan baru dan bisa apa ya, mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik. Kemarin Laura pada saat ke Jakarta itu mampir ke rumah apa ketemu gitu? Enggak, kan namanya tadi aku udah bilang, namanya hubungan tuh ada cekcoknya. Mungkin lagi cekcok gitu. Jadi, dan mungkin aku, dia ada salahnya, aku ada salahnya. Jadi aku gak bilang aku benar, dia salah, enggak. Kita sama-sama ada salahnya. Sebenarnya kan cuman dalam hubungan tuh laki-laki sama perempuan tuh egonya harus diredam. Ada yang dipendam, ada yang diredam gitu. Jadi itulah yang kita sedang belajar gitu. Gak usah dipush-push orang, dipaksa dia harus gini, dipaksa saya harus gini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya netizen, tapi jadinya ternyata ruwet atau gimana. Jadi please jangan bully dia, jangan kecewa, jangan serang dia, jangan komen-komen dia. Let it happy, biar dia bahagia. Tapi lu ngeliat itu ada sebuah proses pendewasaan juga untuk Aurel? Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan, karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26, jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak. Tak, maaf sebelumnya, membantah gak sih kalau misalnya hubungan kalian tuh disebutnya settingan? Oh, bantah lah. Karena kalau settingan gak nyampe sepanjang ini, dan aku benar-benar banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed. Even kita kenapa-kenapa pun di hubungan ini, bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan, bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan-settingan, yang beneran jadi males gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya gak usah dibilang-bilangin dia gimana-gimana, kasihan juga gitu. Kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan-perempuan dipanas-panasin orang, dibilang gak bertanggung jawab apa. Wah, saya bilang ngeri juga adik-adik perempuan saya kan, kesian. Nah, tapi kalau misalkan kita flashback ke hubungan baik kamu, siapa sih di antara kalian yang paling bucin? Siapa ya? Sama-sama sih, dua-duanya bucin. Yang namanya sayang, kalau sayang pasti bucin. Contohnya kayak apa, Tak? Sebentar. Terima kasih. Contohnya kayak perhatian, kita sama-sama mencoba ada di saat mereka kenapa-kenapa,
dan di saat dia dipojokkan, dimaki-maki atau dibully atau di apa, kita harus stand up. Kita harus berdiri buat mereka. Itu salah satu menurut aku bucin yang harus. Tapi ya, Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi. Makasih ya. Pak, sabar dong, Pak. Makasih mau kerja. Ini lagi mau kerja. Mau kerja. Ini kerja. Oke, siap, siap. Yakin enggak kalau tahun ini mau jawab? Yakin enggak kalau tahun besok akan sebucin ini? Hah? Yakin enggak kalau tahun besok akan sebucin ini? Didoakan aja ya. Semoga pokoknya aku butuh doa dari teman-teman semua. Please yang baik-baik aja. Enggak usah gimana-gimana karena berita dari media, di-upload di mana, akun-akun gosip itu bisa merusak segala yang terakhir. Terima kasih ya.